akan belajar tentang perkalian bilangan bulat, perkalian bilangan positif dan negatif. Ini adalah materi kelas 6, tapi telah dipelajari di kelas 4 dan kelas 5. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Kak Sarah memiliki 6 soal. Ini tentang perkalian bilangan bulat, perkalian bilangan positif dan negatif. Baiklah, langsung saja kita ke nomor 1. Nomor 1, 1 dikali 10. Positif, kalau dikali positif, hasilnya adalah positif. Positif, kalau dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif, kalau dikali positif, hasilnya adalah negatif. Negatif, kalau dikali negatif, hasilnya adalah positif. 1 adalah positif. 10 adalah positif. Berarti hasilnya nanti adalah positif. Positif berapa? Positif 1 dikali 10. 1 dikali 10 hasilnya adalah 10. Jadi 1 dikali 10 hasilnya adalah 10. Nomor 2, 4 dikali negatif 8. 4 adalah positif. Negatif 8 adalah negatif. Berarti hasilnya nanti adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 4 dikali 8. 4 dikali 8 hasilnya adalah 32. Jadi 4 dikali negatif 8 hasilnya adalah negatif 32. Nomor 3, 11 dikali negatif 6. 11 adalah positif. Negatif 6 adalah negatif. Berarti hasilnya nanti adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 11 dikali 6. 11 dikali 6 hasilnya adalah 66. Jadi 11 dikali negatif 6 hasilnya adalah negatif 66. Nomor 4, negatif 3 dikali 17. Negatif 3 adalah negatif, 17 adalah positif. Berarti hasilnya nanti adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 3 dikali 17. 3 dikali 17 atau 17 dikali 3 hasilnya adalah 51. Jadi negatif 3 dikali 17 hasilnya adalah negatif 51. Nomor 5, negatif 5 dikali negatif 19. Negatif 5 adalah negatif. Negatif 19 adalah negatif. Berarti hasilnya nanti adalah positif. Positif berapa? Positif 5 dikali 19. 5 dikali 19 atau 19 dikali 5 hasilnya adalah 95. Jadi, negatif 5 dikali negatif 19 hasilnya adalah 95. Nomor 6, negatif 5 dikali negatif 21. Negatif 5 adalah negatif. Negatif 21 adalah negatif. Berarti hasilnya nanti adalah positif. Positif berapa? Positif 5 dikali 21. 5 dikali 21 atau 21 dikali 5 hasilnya adalah 105. Jadi negatif 5 dikali negatif 21 hasilnya adalah 105. Bagaimana, cukup mudah bukan perkalian bilangan bulat? Ini sangat mudah. Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.